Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog lanjutan kita, vlog ke-15. Mantap. Oke, kekawanan Baratan. Hari ini kita berikan vlog spesial liburan kita berkunjung ke Gunung Maranti atau wisata Maranti. Kita tengok-tengok rusa, kelinci dan burung-burung lainnya. Wow, mantap sekali. Ini bocil sudah tidak sabar untuk masuk memberi makan rusa, kelinci dan juga burung-burung. Jadi kita tunggu dulu omnya yang memberikan makanan. Katanya sebentar lagi ya, sabar ya. Oke, kita masih menunggu. Dia meracikkan makanan buat rusa dan burung dan juga kelinci. Jadi sebelum kita lanjutkan kawan-kawan, alangkah baiknya seperti biasa di support channel ini dengan cara subscribe, komen, like dan juga share biar video ini bisa bertambah berkembang. Dan jangan lupa silahkan berkunjung ke wisata Kota Baru yang wisatanya ini sangat menghibur hati dan memanjakan mata. Mantap. Ini kita sudah mulai memasuki pintu gerbang kehewanan. Asa. Jangan pisauan mama. Masuk aja dah. Masuk dulu. Waduh. Cepat. Ini kita sudah masuk ke dalam kawan-kawan, melihat rusanya. Tapi kita tidak mengasih makan rusa terlebih dahulu, tapi kita langsung menuju ke tempat burung dan kelinci biar hati si bocil senang dulu kawan-kawan. Kalau kita dulukan sama rusa, takutnya si bocil kita takut kawan-kawan. Jadi kita langsung saja masuk ke kandang kelinci dan burung. Ini burungnya sudah mulai merapat, mulai karena tahu mungkin ya kita bawa makanan. Ya, ini kita lihat pemandu wisatanya lagi menjinakkan rusanya. Katanya mungkin dalam bahasa tubuhnya, jangan ikut. Kira-kira seperti itulah kawanku. Ini bocilnya mulai mendekati kandang kelinci. Nah, ini kita sudah mau masuk kandang kelinci. Iya, ini sudah sampai di kandang kelinci. Jadi si bocilnya mau lihat-lihat kelinci dulu. Ini omnya pemandu wisatanya lagi membawakan makanan. Katanya di sini saja dulu, nanti kita keluar kita lanjut mengasih makan rusa kalau memang berani. Oke lah om, terima kasih banyak atas bantuannya. Ini kita mau kasih makan rusa dulu. Mau kasih makan kelinci dan burung dulu. Ini baru kita masuk. Hewan-hewan burung-burungnya dan kelincinya sudah pada merapat. Astaga, ini si bocil katanya mau mencoba mengasih makan kelinci. Mana sih? Arahkan kameranya. Ayo, kalah arahkan kameranya. Ini ya kameranya, kita masih sibuk mengatur posisi. Jadi ya biarlah. Itu sudah dikasih makan kelincinya. Ternyata ketika kita ngasih makan satu kelinci, kelinci yang lain datang merapat. Mantap. Oke kawanku, diikutin saja video ini sampai selesai. Jadi langsung saja kita lihatkan videonya. Mantap. Oke, ini kita mulai mengasih makan kelincinya. Kelincinya dimakan, tak berani dipegang umpannya, langsung dilepas di tanah saja karena si bocil kita itu lagi ketakutan sama kelinci yang memegang-megang badannya. Kasihan sekali itu bocil. Badan kelinci sama badannya hampir sama. Ini burung darahnya juga kita kasih makan biar dia tidak
tidak mengganggu bocil-bocil kita. Nanti burung udaranya nanti naik-naik lagi ke atas kepala. Kasihan juga kalau bocil diserang sama burung udara. Jadi kita arahkan makanannya ke sebelah sini saja. Ini ribuan burung udara datang menghampiri kita. Kira-kira ini ada berapa puluh ekor ya ibunya. Si bocil mulai menjerit-jerit karena ketakutan ini diserang sama si kelinci. Kelincinya mulai menghampiri, banyak-banyak datang. Banyak sekali kelincinya, mama. Ini kasih makan. Kok 11? Emang 11 aja kelincinya tadi itu? Banyaklah kelincinya. Nah, banyak kelincinya itu di atas tadi aja. Banyak yang kada turun kelincinya. Nah, ini si bocil mulai ketakutan karena dari tadi burung dara itu naik-naik terus di pundaknya. Jadi si bocilnya berteriak-teriak tidak karuan. Nah, ini kita mencari arah dulu buat pas untuk memanggil si bocil. Oke kawan-kawan, disaksikan sampai selesai saja. Nah, ini kita minta umpan lah buat dikasih makan itu si siapa? Si? Maka ini aja lah kan. Si caranya. Kok si rusa itu, Pak, kelinci. Oke, kawan-kawan, ini si kelincinya ada di kaki kita. Kita kasih makan. Coba kita kasih makan. Nah, ini ke mana tuh kan makan tuh rebutan sama temannya. Oke lah, karena mungkin kelincinya tidak dididik sama mamanya, jadi dia makan rebutan. Padahal sebenarnya kalau antri aja cukup ini, karena mungkin dia masih ya kehewanan lah. Kalau kemanusiaan, lanjut. Adil dan beradab persatuan Indonesia. Oke lah kawanku, kita lanjutkan saja ini videonya seputar daripada kita berwisata di mana? Gunung Maranti. Oke, dilanjutkan sampai selesai saja kawanku. Moga-moga ini dapat menghibur. Sip, mantap. Lanjut. Dek, minta saya tunjuk. Apa? Kenapa ya? Berani kah? Jangan nih, jangan kau ada anak anu ading. Diserangnya ading. Habis sudah? Habis. Belum. Diserang kelincinya. Habis keempatnya dah. Enggak. Ada papa, ada papa. Kada digigit ya, Pak Ida? Awas Ida, awas pelan-pelan. Habis kah? Isinya amnya apa? Burungnya banyak. Burungnya banyak. Tapi enggak ada makan nanti. Jangan. Di belakang Ida. Ada kelinci ikut. Ayo ikut. Adelin. Ayo. Ayo cepat sini.
Di belakang. Nah, di sini kita mulai keluar daripada tempat apa namanya tuh kelinci dan burung. Kita mau ke menuju rusa. Siapa tahu rusanya mau kita kasih makan, apakah aman atau tidak. Moga-moga nanti kita ketemu lagi sama pemadu wisatanya ya. Biar aman terkendali. Ini si rusa akan mendekat pasti. Terus, terus. Mana rusanya? Oke, rusa di mana kau rusa? Mantap rusa. Oke kawan-kawan, diikutin sampai selesai saja kawan-kawan, karena kita lagi hari ini lagi malas mengoceh karena harinya mungkin terlalu panas. Ini satu rusa mendekati kita, kami pun mulai ketakutan. Karena terakhir kali kita memegang tanduknya itu langsung di sudurnya kawan-kawanku. Jadi ini kita berhati-hati sekali sama si rusa. Rusanya jinak tapi tidak jinak-jinak amat. Nah, kita tidak berani memegang badannya. Siapa tahu kita ditendang, bahaya. Ini banyak batu-batu, ditendang batu, jatuh ke batu, kita bisa geger otak. Yang tidak geger otak aja ini gegila-gegilaan juga. Oh, wih, rusa besar. Aduh, mau melucu, tak lucu-lucu. Ini dia rusanya kawanku, banyak sekali. Kalau rusanya lagi nyerang kita, aduh, kita bisa gawat, seribu gawat. Oke kawanku, dilihat saja sampai selesai, mantap. Oke kawan-kawan, kita istirahat dulu di pondok-pondok kawanku. Ini si bocahnya kecapean, jadi dodot dulu katanya. Kemana kali? Naiknya tinggi pala, turunnya tambah tinggi aku nih pala. Oh my. Iya. Jadi dia buatnya tadi bawah rempian di PCT dulu lah. Ini serono. Karena takut tidak sama rusa. Mamanya pang sudah serono lah. Serono kan sudah. Happy sudah. Bilang apa sama bapaknya? Coba bilang apa? Cepat. Iya. Cie.